level up 80 guys, sudahan guys. Bisa di ascend guys, ascend kita. Kalkulatornya mantap guys ya. Kalkulatornya mantap banget, kita tambah-tambah segini deh. Biar senang hatimu. Level 90 new village. Base HP segini, attack segini, depth segini. Level maksimum new village guys. What guys, welcome back ke konten Genshin Impact saya guys ya. Dan pagi ini ditemani oleh si new village, si karakter yang sudah kita gacha kemarin. Dan juga kita juga gacha si signature weaponnya. Dan kalian lihat sendiri, yang belum lihat juga boleh lihat kehokian dari ritual gacha menang red off. Dapat menang red off kali ya, ya. Mantap banget. Jelas aja kita pembahasan kita pada kali ini guys ya. Kali ini new village-nya kan kita udah ada nih. Kita udah punya new village. Apa yang harus kita lakukan dengan new village ini? Udah jelas kita naikkan levelnya, terus talentanya, lalu senjatanya kita siapkan juga, kita up juga, lalu kita juga apalagi guys? Nah, itulah semuanya lah. Artefak juga. Kita akan memasangkan semuanya, kita up semua yang new village punya ini sehingga dia itu menjadi new village yang siap tempur. Semoga saja material yang kita farming itu, yang kita pre-farm itu guys ya, nggak meleset guys ya. Semoga aja sih. Kalau meleset sih berarti memang mataku udah kecep. Oke, saja kita menuju ke sini. Semoga aja pas ya guys ya. Kita mulai dari level up ini dulu guys. Ini ya, kita punya banyak sekali ini dan mora ada juta-jutaan, jadi harusnya ini cukup sih guys ya. Nah, tambah otomatis. Wah, kok tambah otomatisnya begitu sih, nggak apa-apa. Gas aja. Nah, level maksimum tercapai. Oke, ascend. Kita ascend-ascend gini aja guys. Kok gini sih, cu? Langsung gini guys ya sekarang guys ya. Nah, tambah yang kecil-kecil ini guys. Nah, jangan tambah otomatis guys ya. Lebih baik tambah ngecer gini aja guys. Sialan itu memang tambah otomatis. Kita habiskan dulu yang ini guys sampai dapat. Keliru. Ini guys ternyata guys. Kita kurangi satu, tambah. Wah, kurang. Nah, 50. Kita jadikan sampai level 90 guys ya. Bang kok udah ada bang? Karena kita pre-farm. Jadi buat kalian yang nggak tahu apa itu pre-farm, pemula-pemula, kalian wajib pre-farm karakter kalian guys ya. Caranya ini ada kontennya sebelumnya, aku udah itu guys, udah ku pre-farmkan buat si new village ini. Kalian yang mau nggak new village kan bisa pre-farm dulu guys. Sebelum punya karakternya minimal pre-farm bahan-bahannya dulu lah. Kasian kalau udah punya karakter tapi buat kalian belum ada pre-farmannya, masih gembel, itu kasihan banget guys. Ascend anjas, tambah aja terus di sini guys. Mulai seret sih kayaknya ini kalau pakai ini ya guys ya. Nggak apa-apa, kita nikmati proses step by step kenaikan new village kita menjadi new village yang sangat tangguh lah guys ya pokoknya guys ya. Kurang dikit lagi nih kayaknya nih. Piro guys, harusnya satu kali ini ke 80 udah stop sih. Oke, tambah ini guys, level up 80 guys, sudahan guys. Bisa di ascend guys, ascend kita. Kalkulatornya mantap guys ya, kalkulatornya mantap banget, kita tambah-tambah segini deh biar senang hatimu. Level 90 new village. Base HP segini, attack segini, depth segini. Level maksimum new village guys. Kita ambilin dulu hadiah-hadiah ini guys. Lumayan ini guys, nanti buat gacha standar banner guys ya. Sangat lumayan. Donny, level karakter Donny guys ya. Level karakter Donny. Senjata kah? Oke, kita senjata dulu deh guys. Ini guys, Tommy guys. Tommy of the Eternal Flow. Flow. Enchant, siap. Bang, kamu juga pre-farm senjata kah? Pastinya guys. Kita tambah otomatis. Oke, tambah otomatis. Nggak bisa guys ya. Cuma dikit dong. Ini loh guys, maksudnya guys.
Oke, nggak apa-apa. Kita jadikan dia level 20 dulu. Enhance. Oke. Ascen. Oke. Otomatis nggak ada. Waduh, ini ngeklik gini dong ini. Gak apa-apalah, kita nikmati ya guys ya. Kita nikmati Tome kita guys. Kita bimbing dia menuju jalan yang benar, menuju ke level 90 juga guys ya. Ascen, lu bang kok udah punya materialnya bang? Ya, ngepet ya guys ya. Kalian harus ngepet sebelum punya karakter itu guys. Pre-farm guys, penting guys, pre-farm guys. Kalau udah pre-farm kita tinggal naikin gini sehari dia udah jadi new village yang galak. Tapi aku belum tahu mekaniknya new village sih guys. Aku cuma tahu dia itu adalah DPS hero terkuat udah gitu guys. Untuk yang mekaniknya aku belum paham, nanti kita pelajari sama-sama guys ya. Semoga saja aku cepat gitu adaptasi dari tim Hyperbloom-ku menuju ke tim new village. Ascen, tinggal dua kali Ascen nih. 2690. Ini bang kamu nggak pernah ngap senjata kan? Nggak pernah cuk. Udah males aku. Makanya ini dapat senjata bintang 5 pertama itu wow banget. Makanya mau aku sayang-sayang guys. 10 guys. Bang kok udah punya semua sih bang? Gak usah tanya guys. Pokoknya udah beres pokoknya. Senjata tadi level senjata sekarang sini kita mau naikin ke arah talenta guys ya. Wah, banyak kali guys. 80 guys. Oke. Ascen. Dah, full Ascen guys ya. Full Ascen, kita langsung up ini guys. Kita jadikan full mentok 90. Biar kita itu tidur nyenyak. Udah punya senjata bagus, udah punya level bagus. Tinggal mempelajari mekaniknya aja pokoknya kayaknya. Lama kalinya ini ya, nggak bisa tambah otomatis kali ini. Oke. Cepret. Gimang guys ya. Max ini baca MAX artinya apa? Be pokoknya guys. Duit kita masih 10 miliar guys ya, 7 juta sih. Artefak. Oke, artefak mau dipasangin kah? Oke, ini loh udah aku siapin ini. Khusus ini pakai message resources hunter guys ya. Kalian kalau main new village kalian pakai ini message resources hunter. Aku simpan di ini guys. Di mana ini? Chongyun. Chongyun tuh enggak aku bukan soalnya. Kalian lihat guys. Nanti jadi kayak gimana guys. Chongyun. Ini udah lumayan loh guys ini guys. Ini damage-nya nanti berapa kalian bisa lihat sendiri guys. Chongyun. Nah, 4 Mesire Shishish Hunter guys ya. Kita lihat dari bunganya dulu guys, bunga. Crit damage 20, crit rate 6, HP elemental mastery. Mantap. Crit damage, crit rate, HP persen. Mantap, segar ya guys ya. Ini ada HP energy charge, ini type-nya enggak sedap sih guys. Type-nya enggak sedap ya, maklum susah ya guys ya. Mesire Shishish Hunter kan susah jadi maknya. Ada type ini enggak masalah lah, enggak apa-apa. Itu damage bonus 27 ada XP depthnya nggak masalah lah, dikit aja loh. Bisa menaik depth dikit juga nggak masalah kan guys ya. Lalu crit damage ini ada crit damage attack ini nggak guna, depth nggak guna, crit rate sama energy charge gini udah lumayan ya guys ya. Sebagai circlet itu udah lumayan banget, jadi ini udah jadi bilang sangat wow. Konstelasi sekarang kita lanjut ke konstelasi. Konstelasi nggak mungkin kan nggak puskan ya, salah guys, talenta banyak. Di sini aku kemarin tuh mengkalkulasi ke 1099. Jadi ini aku jadikan 10 dulu guys. Yang terpenting new village itu adalah ininya guys, normal attack-nya guys ya. Ini harus di up ke level 10. Udah aku tekadkan guys ya ini ya, mau ke level 10 guys ya. Bahkan guys ya, saking aku trust-nya kepada siapa sih new village. Ini aku akan langsung meng-up dia. Kok kayaknya kurang ini ya guys ya. Kayaknya kurang ini guys. Ever Ember nanti kita rubah guys. Kurang Ever Ember berapa kita rubah guys. Nyata misal kalkulasi guys kita guys.
Frame kita kurang guys ya. Kita nanti menuju ke yang namanya crown guys. Crown. Oke, kita nanti menuju ke itu guys, craft. Ubah Everanger. Apa nanti nama itulah. Butuh berapa kira-kira dia? Tahu lah. Tapi aku punya teman-temannya banyak sih, jadi nanti kita langsung saja tukarkan sesuai kebutuhan yang perlukannya kayaknya. Level 6 juga, ayo kita up level 6 lagi. Santai, kita nikmati step by step malam ini ya, ya anjas. Semoga menjadi new village yang sesuatu. Seharusnya aku pengennya dia C1 sih guys, karena C1 itu gimana guys ya, new village kalau C1 itu udah new village aman gitu loh guys, dia nggak bakal terpental-pental lagi guys ya. Waktu charge attack itu dia itu kuat gitu loh. Apa sih namanya? Everamber. Everamber butuh 2, butuh 4 lagi sih. Kayaknya 1, 2, 4. Oke, kita ke Everamber guys ya. Maaf, kita ke konten sini. Kita tukarkan Everamber. 4, mungkin 4 dulu sih. Jadi kalau kurang kita tukar lagi guys. Everamberku yang aku misal kelas itu ya guys, guys. Tukar mana tukar nih? Everamber, nah, saya lihat rumusnya ada bayi rumusnya sama sih. 4. Punya banyak, tenang aja bro, gak usah khawatir bro. Gak perlu farming, kita udah beli farmnya. Langsung kita lanjut ke sini. Talenta aku jadikan 8 guys pokoknya guys. 8 9 9 10 99 lah. Aku crown guys ya. Masih cukup kah? Masih lah, cok. Sekali nggak cukup. Tinggal ini guys. Everambernya 2 lagi guys. Everamber 2. Oke, cukup. Udah sesuai mentok sesuai harapan guys ya. Mantap lah ini guys. Kita coba lanjut ke sini. Nah, level up. Nah, udah ini. Udah mantap banget guys. Jadi talentanya 1099. Wow, keren. Lanjut di konstelasinya tadi ya, channel lah guys ya, free to play gitu loh guys, dengan kita cuma punya sedikit itu ya cukup lah dengan ini guys ya. Wow, itu udah full 90 Tome. Kenapa bang kok harus gacha Tome bang? Aku kemarin karena Tome itu senjatanya gapnya terlalu jauh guys kalau sama senjata free to play-nya, makanya itu senjata ini sangat worth it banget untuk digacha guys ya, untuk new pilot biar DPS hidro kita itu jadi wow gitu loh. Lalu nah, max SP 35.000, mantap banget guys ya. Dengan rincian kayak begini, level seri 68, attack segitu rinciannya. Anjing, cok. Geden crit damage guys ini, guys. bener geden enggak sih, guys? Atau enggak ya? Karena kan Mr. Resistance Hunter kan nanti tambah ini tambah 36 kan. Harusnya kan enggak kegeden itu loh, guys. Crit damage kita 3200. 320, gila ini guys, ini terlalu gila guys, ini nggak sesuai dengan yang namanya itu 1/2 apa crit ratio itu loh guys, maksudnya guys 1/2 misalkan crit rate nya ini 50 ya ininya 100, misalkan 70 atau 40, enggak ini guys, ini ngawur ini udah. Nah, itu damage bonus aja segini cok, gila gila mewah ini guys ya. Aku udah nggak sabar sih pengen mengecerotkan ininya guys ya, biar dia mati mati. Oh gitu guys ya, ini diculkan gitu aja udah cukup guys ya, kita lagi. Kita bisa terbang ya. Oh kalau dilepas nggak bisa guys ya. Harus sampai penuh atau baru cok. Bisa muter-muter gini guys. Ini kalau main di HP gimana cok, ini kalau main di HP. Mantap sih guys ya, ini udah full new village kita, level maksimal semuanya guys, mantap guys ya.
Jadi yang terpenting apa guys? Kalian wajib prefarm kalau kalian suka sama karakter yang kalian sukai guys. Jadi prefarm itu kalian udah dapet, kalian langsung bisa level maksimalkan seperti yang saya lakukan ini guys. Mantap banget guys. Jadi cukup kita tunggu aja video pada kali ini tentang kita mengupgrade Sinfilet dari level cupu ke level mentok dan sangat yoi banget lah ini guys ya. Siap tempur nanti mungkin besok kita akan mencoba tempur Sinfilet ini guys ya. Kita akan coba tempurkan Sinfilet ini coba-coba damage lah intinya guys ya. Kita akan coba dan juga komposisi timnya. Semoga aku punya komposisi tim yang bagus karena memang ya karakterku cuma sedikit gitu lah guys. Oke, begin scene impact guys ya. Bye bye. Siap. Mantap.